kasih Om Steph. Baik, Pak Vicky, terima kasih kesempatannya di mana saya ditugaskan untuk berdoa untuk acara buka pelayan Tuhan Pak malam ini. Kita mau berdoa dan kita tahu dengan doa, kita tahu bahwa Allah yang kita percayai, kita imani, Dia akan ada bersama dengan kita di mana kita berada. Bapa yang ada dalam surga, Allah yang kami percayai, kami imani, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, pada malam ini kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama dalam wadah pelayan Tuhan. Kami tahu Tuhan keberadaan kami karena Kau baik dan Kau mengasihi kami dan Kau telah menjaga memelihara kami, bahkan Tuhan Kau telah menyelamatkan kami dan Kau telah menebus dosa kami dan Kau memulihkan hidup kami menjadi kehidupan yang baru yang di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan karena di dalam Kau kami akan melihat hal-hal besar. Di dalam Kau Tuhan kami melihat Tuhan perkara besar yang kami tidak duga, yang kami tidak pikirkan, yang kami tidak sangka Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami rencanakan, apa yang kami pikirkan Tuhan, itu hanya sesuatu hal yang sia-sia kalau tidak di dalam Kau. Kami tahu Tuhan, kami berdoa untuk acara persekutuan doa malam ini bagi kelompok pelayan Tuhan. Sebelum kami melakukan tindak lanjut yang lebih jauh Tuhan, berikan kami hikmat, kemampuan kami, berpikir kami yang baik Tuhan, sehingga kami dapat merencanakan sesuatu pekerjaan yang Tuhan utus bagi kami untuk kami melakukan, mengerjakan pekerjaan ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan, Kau akan mengurapi kami, Roh Kudus-Mu yang ada bersama dengan kami, yang terus berada bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan pada saat ini atau pada masa yang akan datang Tuhan, Kau turut bekerja bersama dengan kami, sehingga segala kebaikan, kemuliaan Tuhan terus ada dan hadir bersama dengan kami, seluruh pelayan Tuhan yang bersama dengan kami. Kiranya Tuhan biar kami semua betul merasakan Kau tetap hadir dan ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kau Tuhan kami melihat banyak kemenangan. Kami mau melayani Tuhan bukan karena ada motivasi kami yang ingin kami capai, yang kami ingin dapati, yang ingin kami minta kepada-Mu Tuhan. Tapi kami melayani Kau Tuhan karena kami sadar bahwa keselamatan yang Kau telah berikan kami kepada kami adalah harga yang tak ternilai, yang begitu mahal dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau melayani Kau Tuhan di mana kami berada, dan tugas apapun yang Tuhan tunjuk dan berikan kepada kami akan kami lakukan. Terlebih Tuhan pakai seluruh para pelayan Tuhan yang malam ini yang berada bersama dengan kami. Tuhan urapi kami, Tuhan urapi Tuhan, berikan kami kuasa yang Kau janjikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan perkara besar dalam dunia ini, dalam kerajaan Allah ini, sehingga dibesarkan. Melalui kehidupan kami banyak orang melihat banyak perkara baik yang kami dapat lakukan. Terlebih Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan saat ini Tuhan. Apabila ada masalah, problema dalam kehidupan para pelayan Tuhan, kami tahu Tuhan turut campur tangan-Mu Tuhan. Engkau akan ada bersama dengan kami. Engkau akan menyelesaikan segala permasalahan kami. Tidak ada satupun perkara yang dapat menghalangi pekerjaan ini Tuhan. Hanya di dalam Kau Tuhan. Kami tahu kami akan banyak melihat hal-hal ajaib yang akan terjadi. Secara manusia kami tidak berpikir, tetapi di dalam Kau Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu beracaralah terus di dalam persekutuan ini dari waktu ke waktu. Jadikan persekutuan ini menjadi persekutuan yang menyenangkan bagi kami sekalian. Membawakan berkat, membawakan kehidupan, sehingga ini menjadi bergairah dan banyak pelayan Tuhan yang akan bergabung dan bersama dengan kami, karena melihat ada sesuatu hal yang nikmat, yang baik yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh acara di awal ini. Dan yang Tuhan pakai para pelayan Tuhan, Tuhan pakai semua yang ikut turut campur dalam perkara ini. Tuhan ambil alih, dan kiranya Engkau sendiri yang beracara, dan Roh Kudus-Mu Tuhan akan menembus hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami sampaikan, yang kami kerjakan, Engkau menyenangkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, semua yang saya katakan, amin. 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 Terima kasih Om Stefanus untuk doa pembukaannya. Selanjutnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Enos dan Kristin.
bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji, mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat apapun Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa Engkau baik dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian. Ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Yeah.
tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku untuk Christine dan Enos yang sudah membawakan puja penyembahan bagi kita semua. Om Jo, kami minta untuk buka mic-nya, Om. Ya, hampir silakan Om Jo. Oke, kita bersyukur kalau kita bisa ada pada hari ini bersama-sama di dalam doa pelayan. Dan kami tahu adalah kasih karunia Tuhan kalau kita masih dapat berkumpul dan bisa sama-sama di dalam satu doa, walaupun kita satu sama lain di tempat masing-masing. Mari kita satukan hati sebelum saya bawakan sedikit firman Tuhan, agar kita bisa menerima pandangan dan pendapat yang sudah kita boleh pahami sekarang ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kalau kami boleh ada bersama-sama hari ini. Kami mohon kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, hikmat-Mu, khususnya urapan Tuhan, boleh terus mengalir di dalam kami, dan ketika kami melayani, boleh banyak orang dikuatkan, diteguhkan, dipulihkan, sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, dimanapun kami ada. Karena itulah rancangan-rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup ini, di mana kami boleh ada menjadi berkat, menjadi terang, sehingga kemuliaan Allah boleh dinyatakan lewat hidup kami, dan Kristus yang nampak dalam setiap keadaan kami. Jadilah kehendak-Mu, segala puji dan hormat kiranya Roh Kudus ambil alih dan bekerja sesuai dengan rencana dan kemampuan Tuhan yang Kau siapkan buat kami untuk dapat berbuat sesuatu yang terbaik. Roh Kudus, ajar kami lebih banyak daripada apa yang dapat kami tangkap. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita tahu masuk ke bulan yang baru, di mana bulan ini adalah bulan September. Kita akan masuk di dalam satu topik yang namanya buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Karena setiap kali orang yang sudah dewasa di dalam Dia, saya ulang sekali lagi, orang yang sudah dewasa di dalam Dia, dia wajib dan harus menghasilkan buah. Orang yang dewasa wajib untuk dapat berkarya buat hidupnya. Kalau kita masih anak-anak, kalau pohon masih kecil, kalau sesuatu yang belum matang, buah yang belum matang, jelas itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau pohon yang sudah matang dan dia siap untuk berbuah, dia harus berbuah. Kalau dia tidak berbuah, itu yang menjadi pertanyaan. Kalau orang dewasa masih berlaku seperti anak-anak, itu menjadi pertanyaan. Kalau pohon yang sudah lama buahnya dan tidak pernah matang-matang, itu juga menjadi pertanyaan. Nah, itu sebabnya mengapa ayat ini saya mau bawakan satu ayat yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Bunyinya begini. Saya bacakan aja ya. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Barang siapa mengasihi saudaranya, teman lain mengatakan saudara seimannya. Kalau itu saya baca dari buku Basmani, dikatakan bahwa barang siapa yang mengasihi saudara seimannya, nah, dia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Artinya, saya mau tekankan ada satu kata penting di sini, kasih, mengasihi. Nah, itu
sebabnya memang kasih tinggalan dalam buah yang dihasilkan dari buah roh. Kita tahu buah roh itu ada 9 sisi yang tidak boleh satu pun tidak dilakukan. Kalau kita kurang satu dari 9 tadi, maka kita belum menghasilkan buah roh. Ingat, buah roh itu ada yang tertulis dalam Galatia. Kalau saya bacakan di dalam Galatia pasal 5, itu berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 item, ada 9 sisi. Kalau kita bilang satu lingkaran, ada 9 sisi, boleh dibilang 9 bagian yang kita katakan. Kalau satu bagian itu hilang, maka itu bukan lagi lingkaran, tapi itu menjadi satu garis lurus yang tidak lagi berbentuk lingkaran, atau lingkaran yang tidak ada bagiannya sehingga bisa bukan lagi disebut lingkaran. Jadi begitu pula dengan buah roh, kalau satu bagian dari 9 item ini tidak ada, maka kita belum menghasilkan buah roh. Sebabnya tujuan kita, tujuan Kristus dari segala macam buah yang kita tahu, ada 6 jenis buah yang kita miliki, yang Tuhan siapkan dalam hidup kita ini, itu buah itu adalah menunjukkan bagaimana proses hidup kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Sasaran dari gereja kita, misi gereja ini adalah bagaimana kita mengenal Dia, pengenalan yang benar akan Kristus. Jadi kalau kita mau menjadi seperti Dia dan mengenal betul secara Dia, maka buah yang terakhir yang mesti kita hasilkan adalah buah roh. Dan itu adalah merupakan kesempurnaan di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya mengapa saya cuma tekankan satu kata di sini, penting kasih. Dan satu kasih ini aja kalau kita pahami dan kita mengerti akan sulit kita bisa kerjakan kalau kita tidak mendapatkan kasih karunia, yaitu roh Tuhan. Karena roh itulah yang memberikan kita kasih. Roh Kudus yang mempunyai itu roh Allah itu sendiri yang membentuk kita, menjadikan kita punya kasih. Nah, kasih inilah yang mau kita bahas bersama-sama. Ayat ini berkata, jikalau kita mengasihi saudara kita sendiri, terus bagaimana? Saudara yang saya maksudkan adalah saudara seiman. Itu bagaimana? Kenapa Tuhan mengatakan ini penting, kita harus mengasihi? Itu menunjukkan kita hidup di dalam terang. Ayat ini berkata, hidup di dalam terang. Kalau kamu mengasihi, kamu hidup di dalam terang. Maksudnya dalam terang itu apa? Maksudnya dalam terang itu adalah kita bisa melihat perintah Allah. Kita di dalam terang, kita bisa melihat dengan jelas perintah Allah. Kita bisa dengan jelas melihat bagaimana hidup baru. Kita dengan jelas, karena kita di dalam terang, bagaimana Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa melihat kasih Allah yang nyata di dalam kita. Karena kita di dalam terang, kita bisa melihat dengan jelas. Bayangkan kalau kita di dalam gelap, kita nggak bisa melihat sekitar kita. Nah, itu sebabnya hidup di dalam terang mempunyai konotasi bahwa kita bisa mengerti perintah Allah. Orang yang tidak pernah mengerti perintah Allah, saya mau tanda tanya, jangan-jangan dia belum hidup di dalam terang. Kalau dia belum hidup dalam terang, berarti dia belum mempunyai terang itu. Kalau dia belum mempunyai terang itu, berarti dia belum mempunyai Kristus. Kalau dia belum mempunyai Kristus, kembali lagi, ada pertobatan. Nah, itu saling berkaitan satu sama lain. Itu sebabnya mengapa saya mau katakan kita wajib harus hidup di dalam terang. Dan kalau orang hidup dalam terang, maka dia mengerti betul perintah Tuhan. Makanya saya seringkali mengatakan kepada kita semua, ayo jangan segan-segan waktu yang singkat ini dalam masa-masa pandemi, kita ada di rumah, sisihkan waktu kita sejenak untuk membaca firman Allah. Duduk diam, merenungkan, supaya kita bisa melihat dengan jelas apa itu perintah Tuhan, apa itu kehendak Allah, apa itu yang Allah mau kita lakukan. Itulah yang perlu kita mengerti, artinya kita hidup di dalam terang. Kita bisa mengerti bagaimana pola pikir kita sudah berubah dari yang dulu kembali kepada sekarang. Itulah yang saya mau tekankan, hidup baru. Pola pikir yang perlu kita ubah. Kita jangan lagi berpikir, kalau saya diberkati, maka saya mau memberkati. Itu buang jauh-jauh konsep itu bukan konsep kekristenan, itu konsep dunia ini. Kalau saya dapat uang 100.000, maka saya bisa kasih orang 1.000 rupiah, itu kecil. Kalau saya dikasih uang 100.000, saya bisa berikan 10.000, masih untung saya 90.000. Kalau saya dikasih uang 100.000,
saya kasih orang 20 ribu, buat saya nggak masalah. Karena saya dapat uang, saya kasih orang uang, nggak masalah. Kalau saya dapat uang 100 ribu, saya kasih 50 ribu, masih untung buat saya masih dapat uang. Tadinya saya nggak punya uang. Mengerti maksud saya? Itulah konsep dunia. Kalau saya diberkati, maka saya mau memberkati. Dalam Alkitab bilang tidak. Berkati setiap orang dengan apa yang ada padamu. Berkati. Karena dari situlah kamu akan tahu bahwa berkat Allah akan mengalir. Kita nggak mungkin bisa diberkati oleh Allah kalau kita nggak pernah memberkati. Kita nggak mungkin bisa diberi hikmat kalau kita nggak pernah punya memberikan hikmat itu. Kita nggak mungkin pernah ditolong Tuhan kalau kita nggak pernah menolong orang. Kita nggak mungkin bisa berbuat sesuatu. Dan sekali lagi, karena Allah nggak melakukan sesuatu, kata kita salah. Kita lakukan sesuatu, maka Allah akan melakukan. Kita mengasihi, saya yakin Allah lebih mengasihi kita. Itu sebabnya mengapa saya mau tekankan pola pikir kita mesti berubah. Orang yang hidup di dalam kekristenan, orang yang hidup di dalam Tuhan, wajib punya pola pikir berbeda dengan orang dunia ini. Kita memberkati sekalipun kita tidak diberkati. Karena kita tahu kita sudah diberkati. Bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita tidak diberkati? Kita punya kemampuan yang Tuhan beri. Itulah berkat yang Tuhan bisa salurkan buat kita. Banyak hal yang kita bisa mengerti. Itu pola pikir yang mesti dirombak. Kalau kita hidup di dalam terang. Prakteknya gimana hidup dalam terang? Tadi saya sudah bilang, pola pikir kita dulu mesti, mindset kita ini mesti berubah. Kalau kita sudah berubah, maka prakteknya, maka kita akan langsung mengatakan rendah hati. Kita mengatakan kalau kamu tidak mau dicuci kakinya oleh Yesus, Petrus, kamu tidak layak mengikut aku. Jadi mendapat bagian dalam kerajaan aku. Artinya, Kristus sendiri memberikan contoh dan teladannya bahwa bagaimana kita harus bisa rendah hati di dalam hidup kita, melayani. Seorang pelayan harus punya rendah hati. Seorang pelayan harus mendahului orang lain. Kalau kamu bisa, lakukanlah. Lebih baik daripada aku. Puji Tuhan. Sebaiknya kita bisa memberikan kesempatan. Dan bukan berarti kalau begitu, ya sudah, kalau kamu sudah bisa mengerjakan, sekarang saya tidak perlu mengerjakan lagi, saya tinggal di rumah. Saya mengatakan itu pola pikir salah. Kalau orang lain bisa menggantikan posisi kita, saya mau bilang pada Bapak dan Ibu, maka engkau akan diangkat naik lebih tinggi lagi. Dari mana saya tahu? Waktu dulu saya bekerja. Saya cuma jabatan saya pada waktu itu hanya manajer. Manajer satu departemen teknik. Terus saya latih ada satu anak ini, dan begitu saya bilang ini anaknya punya potensi bagus banget, baik sekali, anaknya baik, sifatnya baik, dan dia punya kemampuan juga cukup baik, maka saya latih dia. Dan betul-betul ternyata orang ini menguasai semua yang saya punya, yang dari bagian manajer itu. Wah, sehingga pekerjaan saya semua bisa di handover oleh dia. Dan company lihat, oh, Ajo, kenapa? Orang ini sudah bisa jadi penggantian kamu. Iya. Oh, bagus. Kenapa bagus? Kamu saya pass out. Kamu saya keluarkan dari tempat ini. Yo, bagus, Pak. Ternyata saya dipindahkan ke tempat posisi yang lebih tinggi. Bukannya lebih rendah, bukannya dijadikan pengangguran, tapi justru dijadikan alat oleh company itu untuk bisa menyampaikan semua teknik dan informasi, mengajarkan kepada orang-orang, bahkan pada waktu negosiasi, saya dipanggil oleh pimpinan untuk take over masalah itu. Dan betul-betul itu jalan dengan bagus, karena saya menguasai bidang itu dengan baik. Bukan berarti saya menjadi lemah, bukan berarti saya menjadi ketika mendapatkan jabatan itu, digantikan oleh orang lain, maka saya menjadi pengangguran. No, Alkitab mengatakan, kita akan diubahkan dan diganti, Tuhan akan menempatkan kita ke posisi yang lebih tinggi, mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga kita bisa menjangkau banyak jiwa, lebih banyak lagi. Jadi jangan khawatir, kalau kita bisa mendahulukan orang, bisa melatih orang dengan baik, bisa memberikan tantangan, bisa membentuk orang, bisa membangun orang, tolong menolong, itu merupakan bagian penting di dalam praktik hidup ini. Dan yang terpenting, kita tidak boleh menghakimi orang. Kita tahu dia salah, kita jangan menghakimi, tapi kita beritahu kamu salah, jangan ulang lagi.
bisa memberikan satu perintah, kita bisa mengajarkan kepada dia, kita bisa membentuk dia, kita bisa mengampuni, dan kemudian kita bisa membentuk dia untuk bertobat. Kalau dia nggak mau bertobat, itu bukan urusan kita. Tapi yang penting adalah kita bisa tahu bahwa dia adalah orang yang seperti itu. Jangan kita menghakimi, itu juga menjadi bagian penting dalam hidup mengasihi. Menerima orang apa adanya, itu adalah baik dan penting. Makanya Tuhan melatih kita, melatih teman atau saudara kita. Menerima dia apa adanya. Dia memang tidak mampu ini, kita mesti bisa menerima. Dia memang tidak bisa, kita bantu dia. Itu sebabnya mengapa Allah memberikan kita pasangan. Pasangan hidup kita inilah yang seringkali kita mesti menerima apa adanya. Dia mungkin mempunyai kelemahan yang kita tidak bisa terima, tapi karena dia sudah menjadi pasangan kita, kita tahu Tuhan punya rencana. Bahwa ada sesuatu yang baik. Orang ini yang bisa mendukung dan memberikan kekuatan bagi saya. Ada sisi yang lain yang membuat kita menjadi lemah kayaknya, tapi saya mau katakan tidak. Bukan itu menjadi kita menjadi lemah, tapi kita menerima apa adanya. Itu adalah bagian penting dalam kasih, konsep mengasihi. Ada banyak hal kita bisa membangun setiap orang. Dan kalau kita bersalah, berdosa. Inilah konsep hidup di dalam kasih. Dan kalau kita bisa menerapkan kasih itu, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa menerapkan kasih, yang tadi saya bilang, artinya kita tidak hidup di dalam terang. Kalau kita tidak hidup di dalam terang, artinya apa? Kita hidup di dalam gelap. Artinya apa? Kita buta, walaupun kita sebenarnya kita buta. Makanya kita mengatakan, kamu mengatakan kamu kaya, tapi sebenarnya kamu miskin. Kamu mengatakan kamu adalah orang yang bijak, tapi sebenarnya kamu adalah bodoh, dan sebagainya. Kita mengajarkan kepada kita, kalau kita di dalam gelap, maka kita sekalipun mata kita tidak buta, tapi kita tidak bisa melihat apa-apa. Ya, menjadi buta. Kalau kita tidak mempunyai kasih, ia masih bayi. Kalau ia tidak mempunyai kasih, ia adalah pendusta. Itu kata Yohanes pasal 2 ayat 9. Jadi mari kita boleh menyadari dalam hidup kita ini. Bangunlah kasih. Bentuklah kasih di dalam pelayanan kita. Para pelayan Tuhan hari ini. Bangunlah kasih dalam hidup kita ini. Saya tahu Tuhan akan memakai saudara lagi daripada orang lain. Jangan pandang ini kecil, ini besar. Kesetiaan. Kasih yang sejati mulai dari kesetiaan. Hidup kita tulus dalam pelayanan. Tuhan akan pakai kita luar. Amin. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari, sebelum saya akhiri, saya mau berdoa dulu untuk teman-teman kan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami supaya kami boleh akan salah satu bagian dari buah yang kami harus hasilkan, yaitu buah roh. Dalam hal ini adalah kasih perlu kami terapkan dalam hidup. Karena Engkau adalah kasih ya Bapa, biarlah kasih itu terus mengalir di dalam kami. Kami boleh memancarkan kasih Tuhan pada orang yang ada. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan pakai para pelayan Tuhan yang hadir di dalam ibadah kita pada hari ini. Tuhan berikan mereka hikmat dan pengertian untuk menerapkan pelayanan mereka dengan setia dan sungguh-sungguh dalam pelayanan mereka. Dan kami tahu Bapa, dan luar biasa nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada lagi yang saya mau sampaikan? Oke. Mungkin untuk tema bulan September, Om Jo, mungkin boleh kalau Om Jo bisa kasih paparan sedikit untuk para pelayan, Om Jo. Terima kasih. Oke. Tema kita bulan ini, tadi saya sudah menggambarkan sedikit, yaitu buah. Hasilkanlah olehmu buah. Kalau kita di dalam apa namanya kedewasaan, kita mesti harus berbuah. Jangan biarkan kita tidak berbuah. Kita mengatakan kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong, dibuang. Dan itu adalah bagian yang sangat mengenaskan. Maka sebab itu kita wajib hukumnya. Kalau kita disebut dewasa, kita harus bisa menolong orang. Kalau kita disebut dewasa, kita wajib bisa membantu orang. Sebabnya mengapa buah ini menjadi penting. Ini buah. Hasilkanlah olehmu buah. Dan buah itu banyak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab.
kita harus berbuah dengan baik dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Itu sebabnya kita harus ada di dalam tempat pemeliharaan. Tadi Alkitab juga mengatakan, kalau kita baca ayat sebelumnya dan sesudahnya, kita akan tahu. Ya Tuhan, Tuhan bilang, aku sudah mencari buah dari pohon ini, tapi tidak ada. Ah, kalau gitu, sudah 3 tahun lamanya dia tidak berbuah. Tenang saja, siampunya bilang, biarkan saya untuk menyiraminya, membeli pupuk, supaya tahun depan bisa berbuah. Kalau tidak berbuah, silakan. Artinya, Tuhan kasih kita kesempatan hari ini untuk sama-sama biar bisa melayani Tuhan dengan buah. Dengan buah pelayanan kita banyak. Salah satu buah pelayanan banyak banget. Kita bisa bersaksi, kita bisa memberikan kemampuan kita. Tadi kita punya skill main musik, lakukanlah dengan sempurna, sebaik-baiknya. Kalau kita bisa, apapun yang kita mampu, saya mau katakan, do it, kerjakan bagi Tuhan. Maka saya tahu, kalau buah, bawa kepada Tuhan. Buah Injil, buah terang, buah kekudusan, banyak banget. Nanti kita akan dilanjut. Kita bisa bahas satu persatu, nanti para pelayan Tuhan yang lain yang bisa membahas juga lagi. Itu aja. Baik, Om. Terima kasih Om Jo untuk firman Tuhan dan juga pemaparan untuk tema September ini. Bapak, Ibu, Saudara semua, selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita ya. Kita mau berdoa syafaat malam hari ini. Dan untuk doa syafaat yang pertama, nanti kami minta dengan hormat Tante Wan Giok untuk berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, kami juga minta untuk Ciuli berdoa untuk gereja, khususnya gereja-gereja dan GKPY khususnya. Dan kemudian yang ketiga, kami minta untuk Ricky Gunardi untuk bisa berdoa untuk jemaat GKPY khususnya. Tante Wan Giok, persilakan untuk buka mic-nya dan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh diingatkan Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kasih, mempunyai pola pikir yang berubah. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar kasih-Mu yang sejati, setia dalam pelayanan Tuhan juga Tuhan, kami boleh ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau boleh ada di dalam kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami boleh pada saatnya Tuhan, kami boleh membuahkan hasil untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, juga untuk Pak Yonatan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau akan pakai Tuhan, tambah hari tambah heran. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan, untuk Bapak Presiden dan staf Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah tempatkan Presiden kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Kau akan berikan hikmat dan pikiran sehingga ada peraturan-peraturan kebijakan yang adil untuk semua masyarakat Indonesia. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan pakai, berikan hikmat akal budi buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Presiden yang baik, yang bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tambah-tambahkan buat dia Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, agar mendapat stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan untuk negara, sehingga masyarakat dapat hidup nyaman dan aman di negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam masa pandemi ini Tuhan, Kau akan tolong Tuhan agar boleh teratasi dengan baik Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh, anak-anak-Mu Tuhan boleh terhindar, boleh dalam keadaan kami boleh tetap beribadah kembali Tuhan, kami boleh lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan.
Kami yakin dan percaya, Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, semuanya, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong setiap semua negara kami ini, Tuhan, agar boleh terbebas dari COVID, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau kami boleh menjadi bangsa Indonesia yang baik, Tuhan. Dan kami boleh memancarkan kasih-Mu, Tuhan, di tengah dunia yang semakin, oh Tuhan, semakin bermasalah, Tuhan. Sering kali, Tuhan, kami menghadapi, Tuhan, hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, di dalam Engkau, Tuhan, kami boleh mendapatkan ketentraman. Di dalam Engkau, Tuhan, kami boleh mendapatkan pengharapan. Dan kami juga berdoa, Tuhan, khusus buat mereka yang saat ini, Tuhan, ter-PHK ataupun dalam kesulitan ekonomi mereka. Tuhan, Kau akan kuatkan mereka. Tuhan, Kau akan tolong, Tuhan, agar Indonesia, Tuhan, boleh bertambah hari, Tuhan, boleh semakin baik, Tuhan, adanya. Terima kasih, Tuhan, juga untuk COVID ini, Tuhan, boleh segera, Tuhan, berlalu, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada bersama dengan kami semua. Sehingga yang di dalam Engkau, Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih, Tuhan, yang saat ini juga dalam keadaan sakit, Tuhan. Kiranya, Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Baik obat-obatan yang dipakai, baik dokter-dokter yang menangani, perawat-perawat yang ada, Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau ada bersama kami, bangsa Indonesia. Dan kami yakin dan percaya, Engkau akan memenangkan, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, yang saat ini belum mengenal Engkau, Tuhan. Kami yakin dan percaya, mereka boleh mengenal Engkau, yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih hidup di dalam, oh Tuhan, tidak mengenal Engkau, Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau pada saatnya, Tuhan. Karena kedatangan-Mu, Tuhan, semakin dekat. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan, buat mereka yang sudah jauh dari Engkau, mereka boleh kembali kepada Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, Tuhan, yang sebagai penginjil atau pendeta ataupun hamba-hamba-Mu semua, Tuhan, Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan banyak jiwa dimenangkan. Kami yakin dan percaya Engkau semakin hari semakin dekat. Dan kami yakin dan percaya mereka boleh semakin hari, boleh semakin dikuatkan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih, Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau kami boleh berkumpul di dalam ruang Zoom ini, kami boleh saling mendoakan. Sebelumnya kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, supaya setiap doa dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadapan Engkau berkenan, Tuhan, di hadapan Engkau. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk gereja kami, Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem Jatinegara, Tuhan. Tempat kami beribadah, tempat kami melayani saat ini. Kami bersyukur, Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kami masih tetap bisa beribadah. Kami tetap berdoa, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama. Tuhan, Kau yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman yang disampaikan, Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan. Kami boleh tetap teguh di dalam Engkau, kami boleh semakin, Tuhan, kuat di dalam Engkau. Semakin banyak, Tuhan, jiwa-jiwa baru dan jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Engkau, Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa yang baik, kami mau berdoa, Tuhan, untuk Bapa Gembala Sidang kami, untuk setiap para majelis yang ada, untuk staf gereja kami, Tuhan, sekretariat gereja. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Tuhan, di dalam pengembangan gereja kami, Tuhan. Setiap problema yang ada, Tuhan, kami tahu, Tuhan, Kau yang akan menyelesaikan setiap problem-problem yang ada di dalam gereja kami. Dan Tuhan, Kau yang akan menuntun, Tuhan, memberikan hikmat dan pengertian kepada gembala sidang kami,
kepada setiap majelis, kepada sekretariat gereja Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi-komisi yang ada Tuhan. Komisi sekolah minggu, untuk komisi remaja, pemuda Tuhan. Komisi wanita, komisi pria Tuhan. Umas Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa. Supaya kami lebih kreatif lagi kami Tuhan. Di dalam ibadah secara online Tuhan, kami boleh tetap berapi-api Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, Tuhan yang memampukan kami. Walaupun sulit Tuhan, tapi kami tahu bersama Engkau tidak ada yang sulit. Tuhan, kami mampu melakukan semuanya itu bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan setiap kami, agar kami Tuhan bisa melayani Engkau terus senantiasa Tuhan. Dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh menghasilkan buah Tuhan. Telah melalui setiap program-program gereja yang sudah dibuat, Kudus yang menuntun setiap kami, agar program-program yang kami buat boleh berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami hari demi hari. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja cabang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada dimanapun Tuhan, di pelosok sekalipun Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang mengerti setiap misi mereka Tuhan, setiap kebutuhan Tuhan yang mereka perlukan Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah tempat pelindungan Tuhan, Engkau mampu Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan doa malam ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan malam ini. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh bersekutu bersama-sama mendengarkan firman. Bapa, ini waktu-waktu yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang. Tuhan, pandemi ini Tuhan memukul banyak orang, Bapa, banyak teman-teman kami, para jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan, Tuhan, yang mengalami beban yang berat, Tuhan, baik secara kesehatan, mungkin juga secara ekonomi, secara penghasilan, secara pendapatan, Tuhan. Banyak yang orang mungkin kehilangan pekerjaannya, bisnisnya berantakan, Tuhan. Juga secara kesehatan, banyak yang terpukul, Tuhan, banyak yang kehilangan. Ada begitu banyak duka Tuhan yang kami lihat, tapi Bapa, kami berdoa Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang gak mudah ini Tuhan, kami berdoa untuk penyertaan-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kekuatan, kami berdoa untuk damai sejahtera, kami berdoa untuk penghiburan Tuhan. Mau sendiri yang menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberi mereka kekuatan, memberi mereka sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan di masa-masa seperti ini Tuhan, berdoa supaya kami mengandalkan Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Dunia boleh bergoncang Tuhan, tapi firman-Mu tetap, dan biar kasih kami kepada-Mu semakin, kami semakin melekat kepada Engkau Tuhan. Dunia boleh begitu begitu banyak berita yang tidak mengenakan di luar sana Tuhan, tapi biar kami berfokus sama Engkau Tuhan, biar kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk setiap orang yang kehilangan pekerjaannya Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk pekerjaan yang baru Tuhan, untuk setiap orang yang sedang mencari pekerjaan. Aku berdoa untuk pekerjaan yang baru Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang usahanya mungkin sedang mengalami kesulitan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang membukakan jalan keluar. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang memberi mereka kreativitas, inspirasi Tuhan untuk usaha yang baru Tuhan. Aku berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang struggle dengan kesehatannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, juga darah-Mu telah menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau tabib yang ajaib, Engkau sendiri yang akan memberi mereka kesembuhan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar setiap pengobatan, setiap dokter bisa membantu mereka untuk pulih, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar kami semakin melekat sama Engkau Tuhan. Kami
mengandalkan Kau, hanya mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang menyerahkan setiap anak-anakku, setiap jemaatmu dalam tangan, dalam nama Yesus Tuhan, dan berdoa kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Tante Wan Giok, untuk Ciuli dan Bro Riki G yang sudah membawakan doa syafaat malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara semua, selanjutnya saya akan menginformasikan bahwa untuk doa pelayan kita akan ada kembali di bulan depan di Oktober, kalau saya tidak salah hari Sabtu tanggal 2 Oktober. Jadi kita akan ada ibadah doa pelayan itu di sebelum hari Minggu yang pertama di awal bulan. Jadi kalau ada hari Minggu pertama di awal bulan, di bulan yang baru gitu ya, maka Sabtu sebelumnya kita akan ada doa pelayan. Nah berikutnya Bapak Ibu Saudara semua, untuk mempersiapkan diri juga, besok kita akan ibadah masih tetap online ya Bapak Ibu Saudara semua, jam 10, dan saya mengingatkan ada perjamuan kudus. Jadi kita bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk ibadah besok. Dan mungkin Om Toh, untuk perkenalannya saya berikan waktu dan kesempatan untuk Om Toh saja ya, semester yang announce ya dan memperkenalkan. Silakan Om Toh. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mulai minggu ini selama satu semester ke depan sampai Desember ya, kita akan ada dua mahasiswa dari STT Amanat Agung, Saudari Nanda. Silahkan Nanda untuk memperkenalkan diri dulu, nanti selanjutnya Saudari Nora. Ya, silahkan memperkenalkan diri Saudari Nanda dulu, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Darto untuk kesempatannya. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nanda Kristabella, cukup dipanggil Nanda saja. Ya, saya berasal dari STT Amanat Agung tentunya. Kemudian saya bersekolah di sini sudah satu setengah tahun begitu. Dan saya asal gereja dari GKY Gading Serpong. Kemudian saya berasal dari Kalimantan Barat, Singkawang. Adakah yang dari Singkawang? Enggak ada. Oke, okay. Ya sekian perkenalan dari saya. Mungkin kalau teman-teman rekan-rekan semua ada pertanyaan yang lebih lanjut, mau mendalam, silakan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Silakan Nora untuk memperkenalkan diri. Nora, buka mic-nya. Oke, okay, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nora, saya dari STT Amanat Agung. Saya mengambil prodi STH Pendetaan. Saya berasal dari Kalimantan Barat, di Kabupaten Bengkayang maksudnya. Saya sudah tingkat 2 semester, masuk ke semester 3 sama dengan Nanda. Terima kasih. Oke, terima kasih. Seangkatan ya berarti ya. Betul Pak. Baik Bapak Ibu, itu dua rekan kita yang akan ikut weekend melayani di gereja kita. Silakan Ibu Yuli nanti koordinasi untuk sekolah minggu. Yang Pak Daniel atau Ibu boleh diperbantukan juga nanti di komisi wanita ya, hari Sabtu jam 4. Silakan. Nanti juga Sarah yang akan menghubungi untuk bagian pemuda. Dia dari Amanat Agung, dua orang itu. Kira-kira Bapak Ibu, dari STT dua rekan kita ini akan membantu di GKP. Belajar. Kamu dari mana tuh? Senang banget sama kakak-kakaknya. Jadi Bapak Ibu silahkan juga mendidik mereka. Nih, ayo ikut foto kita. Punya pengalaman di gereja kita, karena pengalaman mereka-mereka ini akan digunakan di dalam pelayanan mereka selanjutnya. Semoga di pelayanan nanti juga mengingat kita bagaimana sulitnya melayani di gereja kita. Oke, itu saya kira Pak Vicky, juga Pak Jo. Pak Jo adalah gembala sidang ya, Pak Jonathan Lukas. Kemudian ada Pak Pendeta Stefanus Lukas, juga ada Pak Pendeta Daniel Iskandar. Tiga itu. Baik, itu saya kembalikan lagi Pak Vicky atau Pak Jonathan mungkin. Ya, Om Jo ada yang ditambahkan, Om Jo? Oke.
Oke, saya bisa kasih gambaran sedikit dalam hidup ini, khususnya buat kita semua para aktivis dan pelayan-pelayan Tuhan. Boleh kita juga ikut melibatkan mereka di dalam pelayanan, karena memang penting buat kita juga bisa menambah wawasan baru. Begitu pula mereka bisa belajar dengan kita, dan kita juga belajar dengan mereka. Apa yang mereka punya, kita juga bisa berikan dan akan dapat. Jadi, sungguh-sungguh.